bersatu badai veranda. Setelah dari berita nasional. Selamat datang di Ulti buat para teman-teman yang nonton dan Mas Rangga Pranendra, boleh tepuk tangan yang ada di sini, terima kasih. Oke. Salaman dulu. Iya, udah lama enggak ketemu. Mas Bagas, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Ini mungkin spill-spill dikit karena seorang Rangga Pranendra sebenarnya adalah kerabat saya. Asik. Gitu. Kerabat. Kerabat, heeh. Gua pengen ngobrol dulu buat teman-teman yang di Ulti. Kayak biasanya gue membawa para politikus ke sini. Kali ini saya membawa seorang Rangga Pranendra, seorang musisi. Ini ada apa nih? Mungkin lu mau jadi politikus juga di... Aduh, jangan. Oh, bukan. Kan aku... JKT lu juga lagi pemilihan umum. Oh, bener juga. Beda ya, aku beda cukup ya. Jadi penonton aja lah. Oh, gitu. Oke. Jadi, expect lah para penonton Ulti nanti ke depannya bakal ada orang-orang yang punya karya semacamnya. Di balik ceritanya ada semacam yang seru-seru. Jadi, expect lah yang seperti itu. Oke, Mas Rangga. Yes. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa? Sekarang saya kesibukannya mengajar. Ngajar jadi guru saya. Oh, jadi guru. Guru sekolah beneran. Kita kayak enggak kenal gitu ya. Seolah-olah. Seolah-olah enggak kenal kan? Ya. Karena gimmick dibutuhkan. Tapi lo tahu banget lah. Tahu banget. Betapa hidup ini katanya adalah sebuah perpisahan. Meski ada orang yang bilang seperti itu. Kalau nyanyi deh itu tak ada. Gua enggak spontan. Sorry. Gua enggak bisa spontan, Mas. Maaf. Gua enggak bisa tiba-tiba. Bagas itu sebenarnya gemar bernyanyi. Kesini, Mas. Ke situ. Bagas ini gemar bernyanyi, tapi dia suka jaim kalau depan kamera. Kok jadi gua hostnya sih? Enggak, gua pengen nanya, kenapa gua mengundang lu ke sini? Ya, kenapa? Karena sebenarnya gua pengen mengulik nih, lu kan salah satu fans idola ibu kota yang namanya JKT48, tahu Mas? Bukan ibu kota. Oh iya, udah bukan ibu kota. Iya, maaf. Sebuah idola yang ada di Jakarta yang bernama JKT48, Mas. JKT48. Nah, tapi bukan semena-mena seorang fans. Gimana tuh maksudnya? Karena lu punya sesuatu yang berhubungan, sesuatu karya yang berhubungan sama JKT48. Nah, gue pengen tahu nih, mengulik tipis. Asik. Ulti, by the way, namanya ulik tipis. I know. Ulik tipis. Yes, ulik tipis. Mm-mm. Tebel juga gak apa-apa. Tebel juga gak apa-apa. Ultep. Ayo. Oke. Okay. Mau apa, bagian mana yang diulik nih? Gue pengen tahu, Mas. Maksud gue, lu kan udah bikin banyak. Ada berapa kalau lu tahu? Saya lupa. Aduh. 18 ya? Aku bagi menjadi dua era, Mas Bagas. Era adalah dari 2013 ke 2017 era, itu ada sekitar 14 member yang aku member. Bikinin lagu. Era Renaissance tuh ya. Era jadulnya lah. Habis itu kita memasuki new era. New era. Nah, dari 2002 kan gue pensiun dulu tuh, sempet tuh vakum tuh. Vakum untuk bukan idol. Pensiun, nah, pensiun. Kembali lagi 2021 sampai sekarang itu new eranya. Itu berapa kalau new era? Udah berapa? 5 kalau enggak salah ya. 5 member ya. Jujur lupa sih. Iya. Aku sendiri yang bikin lagu suka lupa. Ya, tapi maksud gue pengen lebih bertanya. Basicnya dulu aja deh. Basic? Kenapa? Kenapa lu bikin lagu buat member, Mas? Maksud gue effort bikin lagu itu, I mean, I've been there, gitu. Dan tidak murah, tidak mudah. Wih, bagus tuh. Tidak murah, tidak mudah. Sebenarnya kalau... Ini boleh ditaruh dulu kalau mau. Ini udah ditaruh. Oh, udah ditaruh, oke. Okay. Apa mau dipajang begini? Oh, ini pas banget nih. Cocok lah ya. Gimana menurut lo? Mungkin semua ini berjalan karena terbiasa dan karena suka. Karena emang suka itu kata paling hebat. Betul, kan kalau kata lirik lagu JKT48 ya. Dan saya terbiasa dan suka untuk bermusik dan bikin lagu itu dari usia SMP. SMP. Iya. Oh, berarti sudah lama jauh sekali ya. Iya, udah terbiasa bulan ke bulan, tahun ke tahun bikin-bikin lagu, jatuh cinta dengan seseorang, bikinin dia lagu. Lalu responnya positif, ada juga jatuh cinta lagi dengan orang lain, bikin lagu lagi, responnya ditolak. Ini konteksnya bukan gitu. Member ya. Sebelum kenal JKT48, tapi itu menjadi sebuah kebiasaan. Okay. Yang apa ya? Gua menuai banyak respon dari sang inspirator gua gitu loh. Ada yang bilang, makasih ya kak udah bikin lagu, lagu bagus. Ada yang bilang juga, ngapain sih malu tahu gitu, ada. Ada tuh. Jadi gue udah menelan semua apa ya, rasa. Iya, semua rasa. Semua after taste yang ngekick dari bagaimana gue membuat lagu untuk seseorang lalu apresiasinya seperti apa gitu. Sampai di titik dimana gue kenal dengan JKT48, lalu gue nonton kan penampilan mereka di TV, di YouTube gitu-gitu terus. Akhirnya kecantol juga ini hati gitu lah, kepada seorang member yang waktu itu jadi center.
Center. Namanya siapa? Melody. Melody. Iya. Ya halo Kak Melody. Aku bikin berita tentang JKT loh di berita nasional. Jangan lupa dibaca. Wow. Yeah. Nah terus bikinlah lagu buat dia. Iseng waktu itu tuh berangkat dari iseng doang. Gue nggak ada ekspektasi dia akan denger juga. Cuman gue upload aja di YouTube. Karena kan emang gue punya channel YouTube kan. Nggak taunya ada fans yang dengerin dan suka di repost, fans lain dengerin suka di repost, lama-lama view-nya lebih tinggi dari video-video gue yang lama-lama gitu tuh lagu buat Melody itu. Hingga akhirnya sampai di waktu dimana gue bisa menyanyikan lagu itu di depan Melody-nya langsung, karena JKT48 itu memang punya sistemnya kayak gitu kan, Idol You Can Meet. Oh dulu. Emang sekarang enggak? Masih loh, jangan salah. Iya. Yeah. Iya. Maka gue dendangkan sepenggal lagu ini di depan Melody dan responnya itu sangat membuat gue jatuh cinta. Kayak dia tuh suportif banget dan kayak welcoming banget. Kak makasih ya dibikinin lagu, bagus banget, terus berkarya ya. Udah gas terus gue bikin lagu lagi. Kalau gue tahu waktu itu Melody dengerin di mana tuh? Kejadiannya. Kalau dia dengerin audionya langsung mah gue nggak tahu, dia mungkin dia lagi di rumah, tapi dia lagi di mobil. Tapi waktu itu Anda pernah nyanyiin lagunya depan dia. Nah kalau itu iya, acaranya namanya handshake event. Artinya event di mana kita bersalaman. Nah, kayak gini persis. Iya. Jadi gue punya satu tiket, dua tiket. Yang masing-masing tiket senilai 10 detik untuk salam. Harganya berapa maksudnya, Mas? Aduh lupa, Bukan 30 ribu. Seharga satu tiket seharga satu CD. Waktu itu mereka kan jualan CD single kan. Iya. Lalu gue dapat 2 tiket itu, maka gue punya jatah 20 detik. Apa yang bisa gue lakukan dalam 20 detik di depan Melody? Masa cuma ngobrol doang, tidak berkesan takutnya. Yeah. Jadi gue bawa gitar gue nyanyiin ref-nya doang. Ref-nya aja ya? Waktu itu lagunya jadi tapi? Lagunya udah jadi. Udah jadi. Kalau nggak salah itu bulan September tuh acara handshake-nya. September 2013, Pak. Udah lahir belum? Belum lahir. Masih muda sekali kamu. Kayaknya belum nyebut judulnya tadi ya? Judul lagu buat Melody yang gue bikin. Judulnya Melody Terindah. Melody Terindah. Iya. Itu salah satu fenomena. Salah satu fenomena di fandom waktu itu ya. Melody Terindah. Iya. Gue nyanyi itu di depan Melody. Dan dia memberikan respon seperti itu. Dan gue senang. Itu menjadi candu. Candu. Nah, itu menjadi jawaban atas pertanyaan lu tadi. Kenapa dan bagaimana bisa bikin? Jadi ya, karena candu. Candu banget. Oke. Candu yang positif. Candu yang positif. Biar tidak terlalu kecanduan, wish. Ada yang mau lewat dulu, Mas. Ush, apa tuh? Hah? Kalau gitu, tetap di Ulti Kolektivis. Kembali lagi di Ulti, Ulik Tipis. Masih bersama Rangga Pranendra dan topik tentang LBM. Tadi kita nyebut LBM ya? Belum ya? Apa itu yaudah. LBM? Belum kesebut sama sekali. Jadi memang di fandom JKT48 itu banyak sekali sebenarnya yang bikin lagu. Bahkan gue pernah bikin juga. Oh iya, jelas. Gue pernah bikin juga. Ada di YouTube. Ini sebutannya ada sendiri dia, yaitu LBM, yaitu yang kepanjangannya adalah lagu buat member. Betul, lagu lucu buat ya? Member. Simpel banget ya. Lagu iya, dan member doang, bukan member JKT48 enggak ada gitu loh. Member kan banyak. Member apa kayak gitu ya. Iya aja. Maksud gue dari belasan aja. Bisa belasan ya. Bahkan satu member tuh ada yang 4 lagu, yaitu Melody. Melody kan saya bikinin 4 lagu sendiri karena waktu itu saya menganggap dia adalah member favorit atau istilahnya Oshi. Oshi man. Dari semua itu, Mas. Iya. Mana sih tadi yang gue udah tanya juga sebelum kita syuting, mana yang menurut lo paling berkesan mungkin dari pembikinan lagunya, mungkin dari selain Melody Terindah, kalau Melody Terindah kan memang pertama itu merupakan salah satu titik di mana lo memulai sesuatu gitu. Gue nggak bisa milih lagi, guys, ini jawaban yang gue nggak bisa pilih. Ibarat kata gue ngebikin lagu itu artinya kayak gue ngelahirin satu anak gitu loh. Terus gue ngelahirin anak lagi, terus ketika mereka nanya, "Pah, dari antara kita semua mana yang jadi favorit papa?" gitu kan gue gak bisa dong nih kayak pilih kasih takutnya gitu. Iya. Tapi Bade Veranda. Dijawab juga. Kenapa Bade Veranda? Iya, kenapa Bade Veranda nih? Menang-menang tadi udah dinyanyiin di awal ya. Bade Veranda adalah lagu yang dinyanyiin di awal sama dia tadi. Gue ngeliat sendiri. Iya, lagu untuk Jessica Veranda. Itu karena apa ya? Karena itu momen dimana gue merasa sukses bisa membungkus satu lagu yang merepresentasikan seorang bidadari seperti beliau. Veda dari gitu. Veda dari.
Itu dapat respon positif juga nggak dari seorang Jessica Ferrando waktu itu? Waktu itu momennya terjadi sangat singkat. Lebih singkat itu, daripada betul. Yang Melody Trindah. Waktu itu di Handshake, gue lupa deh antara Handshake Manatsu 2000 atau berapanya Flying deh, Get. Biar pada mas, tahu. Kayaknya mas, oh enggak, udah 2014 tuh. Udah. 2014. Udah tahun depannya lagi tuh, berarti di Handshake setelah, alah ribet amat. Sempat ada satu momen serupa seperti bagaimana gue mengintroduce lagu ke Melody, gue juga melakukan hal yang sama ke Veranda. Pak Gitar. Itu ada gimmicknya sendiri cuy waktu itu. Nah gue belum tahu nih. Gue ngantri untuk Handshake sama Veranda itu di biliknya kan. Mm-hmm. Gue di sini, di belakang gue teman gue namanya Fit. Okay. Fit Alian. Fit Alian. Musisi juga dia. Kami udah kayak tektokan gitu. Fit, nanti gue nyanyiin lagu ini sepenggal di depan Veranda. Abis itu kan gue cabut. Nanti lu masuk berikutnya, lu lihat muka Veranda kayak gimana. Oh gitu. Terus? Gue tuntaskan misi gue. Gue gak fokus dengan apa yang respon Veranda di depan gue seperti apa. Karena gue udah keringat dingin juga tuh. Gue nyanyi, aku tersapu badir. 20 detik selesai, gue keluar. Lalu Fit masuk. Gue nungguin di sini. Gue nungguin di luar. Begitu Fit keluar bilik, dia ketawa-tawa. Hah, gila, lu harus lihat muka Veranda merah, katanya. Oh gitu. Katanya gitu. Tapi kan gue gak liat. Iya, lu tidak melihat secara langsung. Iya, siapa tau dibohong. Gak tau. Iya, itu. Oh gitu. Lalu, langsung potong ke era sekarang. New era. Kemarinan tahun 2021, apa 2021, gue sempat bikin semacam turnamen untuk lagu-lagu yang gue ciptakan ini. Lagu mana yang menurut pendengar paling berkesan. Okay. Dan ternyata lagu Badai Veranda itu yang juara satu. Oh. Makanya abis itu gue bikin versi remake. Iya, iya. Ada tuh, ada di sini. Enggak, iya. Kalau lu mau ngasih ke gue boleh. Oh, iya. Kalau lu mau ngasih ke gue boleh. Ada. Kan emang ada di YouTube. Iya, ada di YouTube sih. Iya, jadi memang bahkan yang ngomong paling berkesan adalah Badai Veranda bukan seorang Rangga Pranenda aja, tapi para pemvoters jatuhnya. Itu waktu itu sistemnya vote ya? Vote. Ngevote. Iya, nge-vote ya. Betul, di YouTube kan ada polling. Ada polling. Ada fitur polling. Oh iya kan? Iya, tahu, dan yang menang adalah Badai Veranda. Sebuah fun fact, waktu itu gue milihnya lagu buat Friska, wah sayangnya jadi menang. Ingin menyayang tuh. Iya, kan dia dibikin pool gitu, emang susah sih nge-maintain supaya menang terus, agak susah. Iya, iya. Tapi ya udah. Mungkin kita akan bikin lagi pollingnya. Wah iya, karena nanti. Waktu itu dibikinnya juga belum ada lagu-lagu yang baru ya, seperti lagu-lagunya untuk yang baru Steadigo. Wow, kalau yang era sekarang nih, aku setidaknya dalam 3 tahun terakhir udah bikin buat Indira. Aja? Indira. Kita hitung mundur Indira. Lin. Lin. Gebi. Gebi. Lulu. Lulu. Sama Chika. Ah iya, terlupakan sekali itu Chika tuh. Iya, iya. Ada 5 berarti. Upcoming Grisel. Oke, okay. Wah itu ya apa eksklusif di Ulti bahwa Rangga Pranenda akan merilis album terbaru untuk Grisela Adalia ya. Grisa. Wah ini sebuah janji yang harus lu tepati loh ini karena di berita nasional TV. Gue agak takut nih dengan kata janji dan bagas kan, gue agak takut nih. Iya, takut mengecewakan, maaf ya. Ya, tuh kan inside jokes lagi. Iya maaf. Ya. Tapi ya untuk yang new era nih mas. Lu kan tadi lu bilang sempat ada kata-kata tanda kutip ya, pensiun. Wis, iya. Terus memutuskan untuk balik lagi, ya kan? Terus LBM pertama yang lu balik adalah untuk seorang Gabriela... Enggak dong. Siapa? Jessica Tamara. Jessica Tamara, betul. Yeah. Kan gue belum terlupakan. Hah? Untuk seorang Jessica Tamara, ya kan? Iya. Yeah. Waktu itu, apa yang memutuskan lu untuk buat lagu untuk seorang Chika yang dimana kayaknya... Lu radar ke Chika tuh gak sekuat ke yang lain gitu waktu itu. Dalamnya hati siapa yang tahu. Enggak, beneran gue kesengsem waktu itu sama Chika. Apa kesemsem? Kesemsem. Coba ntar gue cek KBBI-nya. Ya, okay lah. Kayaknya gak ada juga di situ. Iya. Mm-hmm. Emang sama halnya kayak seperti gue bikin lagu untuk orang yang gue... I have a crush on gitu loh, somebody. Tiba-tiba jadi bahasa Inggris. Iya. Gak apa-apa. Jadi suka itu memang membuat kita menjadi... Rasa suka itu membuat kita menjadi... halu. Kemudian imajinasi itu muncul, nada-nadanya tercipta, gue realisasikan menjadi lagu gitu aja. Yang judulnya apa tadi? Untukmu Jessica Tamara ya? Iya, gue juga lupa lagi judulnya. Emang... Bener-bener udah gak pernah lu sentuh kan tuh lagu? Nah, karena waktu itu, gue juga masih eksperimen dengan proses teknis dalam recording, mixing, dan mastering. Jadi, oh, mandiri waktu itu? Mandiri. Lagu LBM pertama yang gue produce secara mandiri setelah Melody Trindah. Oke, kalau Melody Trindah jatuhnya kan raw version ya, kalau gue nggak salah baca sih ya. Memang raw itu, nggak pernah ada yang bagusnya. Yeah. Maksudnya nggak proper, nggak seproper album-album berikutnya gitu loh.
Oke, okay, berarti yang di New Era tadi ada Chika, ada Chika, Lulu, Lulu Gebi, Lin, Indira. Baru Indira. Lima. Baru lima. Tanggung gak sih? Tanggung. Tanggung banget nih. 6 tuh. Ntar jadi EP mas, bisa. Yuk, oh, enggak, pengen jadi album rencananya sih. 10 album tuh ya? Iya, 10 deh. Ya udah, kalau gitu kita tunggu saja. Apa gebrakan selanjutnya dari Rangga Pranendra? Waduh. Untuk tahu gebrakan selanjutnya, kita break dulu kali ya. Oh, boleh, boleh. Kalau gitu, tetap di Ulti. Ulik tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama Rangga Pranendra di sini, seorang fans JKT48. Saya ingatkan kembali, seorang fans JKT48 yang punya karya yaitu bikin lagu dan bahkan bikin tribute juga, waktu itu pernah bikin tribute judulnya Patah Hati JKT ya mas ya? Siapa dulu dong? Kan lu juga terlibat di situ. Iya lagi. Oh, jadi waktu itu bikin tribute apa? Iya. Lu jelasin lo biar tahu. Iya, saya bikin tribute acara di YouTube buat mengapresiasi lagu-lagu JKT48, tapi khusus di lagu-lagu yang galaunya gitu. Yang galaunya JKT. Lirik wise yang galau. Di situ Kang Bagas menjadi VO, ngisi VO. Iya, VO. Keren banget. Gak salah sih. Bisa dicek di sini, guys. Iya. Bagaikan permata yang berkilau selamanya. Limpahan rasaku untukmu akan terus mengalir. Tanpa peduli dengan semua kepahitan, gelimang cintaku padamu akan selalu di sisi. Aku sudah bilang, sampai kapanpun, kaulah tujuanku. Ya, dari tadi kita udah ngomongin tentang LBM, alias lagu buat member ya kan. Kita udah ngomongin tentang JKT48-nya itu sendiri, Osi Osha, Osi Osi. Iya betul. Osa Osi, Osa Osi, Osa Osi. Ya, gue pengen ini nih mas, sebuah pertanyaan yang cukup mungkin berguna untuk para penonton Ulti kali ini. Apa tuh? Ada untuk para fans yang pengen bikin lagu buat member. Nah, ini lo udah masukan nggak? Ada masukan nggak untuk para fans? Masukan apa ya? Kalau ingin berkarya maka berkaryalah dengan sepenuh hati, jangan nanggung-nanggung, dan jangan kepengaruh sama kata-kata orang di luar. Dengerin kata hati aja. Kata hati, kunci hati. Hei, kalau kunci hati ntar gimmicknya ke lagu orang, itu beda lagi. Sebenarnya ini kita ngobrolnya. Sebenarnya tuh dia juga punya lagu sendiri. Yang banyak sebenarnya lagu dia sendiri juga tidak berhubungan sama JKT48. Ya. Karena memang dia seorang musisi, seorang apa musisi, songwriter, ada songwriter misalnya. Songwriter lebih tepat ya. Musisi beda, ya? Belum tentu bisa bikin lagu. Iya itu, makanya songwriter, gitu ya? Pencipta lagu. Berarti lu songwriter / musician. Lagu-lagu yang diciptakan sama Rangga Pranendra juga bisa dinikmati di Spotify, ada Spotify, ada di YouTube Music. Lengkap. Ada beberapa juga ada music videonya yang saya terlibat juga sebenarnya di dalamnya, ada best juga. Ya, ada banyak. Kan lu bermusik dari tahun berapa kalau boleh tahu? 2000. Wah, bentar ya. Dari 2001. Pas 2001-an. Circa itu. Oh, oke. Okay. Berarti udah lama banget, 24 tahunan ya. Belum ada JKT48. Oh, jauh sekali. Jauh sekali belum ada JKT48. Belum. Oke, okay, berarti memang spesialisasi lu memang di musik gitu. Maksudnya lu bikin LBM itu bukan untuk bukan eksperimen. Memang lu udah ngerti musik gitu kan? Sebenarnya semua adalah eksperimen sih. Tapi ya karena gue sudah berkutat dengan itu sebelumnya, jadi ini perkembangan lebih lanjut dari eksperimen. Oh gitu. Gitu. Menggabungkan dua hal yang gue suka, yaitu bermusik dan idoling. Dan idoling. Iya, jadilah. Betul. Oke, oke. Ini kan tadi gue udah ngomongin tentang ini nih mas, maksud gue. Ya, betul. Lagu-lagu yang LBM terutama, yang di New Era ini dari tahun 2021 ya? 2021, betul. Tadi ada Chika, ada dan kawan-kawannya, teman-temannya. Iya. Maksud gue, kalau misalnya nih, gue nyuruh lu buat challenge, lu aman gak kira-kira? Challenge-nya ngapain? Challenge-nya bikin ini, lagu lagi? Oh bukan, itu bukan challenge itu. Oh. Itu janji. Itu janji. Nyanyiin, berarti gue butuh nyanyiin. Gitar dong ya? Butuh gitar. Let's untuk go dinyanyikan. Nah ini aman gak lu kira-kira? Urutan aja mas. Urutan aja sebelum sebelum lu nyanyi full nih. Siapa aja tadi? Kita coba mention lagi siapa aja. Ada Chika yang berjudul Chika. Untukmu ya Sika Tamara. Terus yang kedua ada Pulang ke Lulu. Untuk seorang Lulu. Iya. Terus yang ketiga Gebi Steady Go. Oh, Lulu duluan ya baru Gebi Steady Go. Betul. Ya? Oh, lupa gue malah. Oke. Habis dari Gebi Steady Go kita ke
Storytelling untuk Lin. Storytelling, wah ya. Itu. Dan yang terakhir ada untuk Indira. Komponen Putri Seruni judulnya. Betul. Ya. Oke, ini mau diapain nih? Mau dinyanyiin? Dinyanyiin. Kira-kira aman gak lo? Ngurut gitu. Coba-coba lu, coba-coba dulu aja lah. Ref-refnya aja paling nih biar. Oh iya. Kalau mau satu lagu bisa setengah jam sendiri. Bisa setengah jam. Bisa satu program sendiri ya. Makanya. Aman gak lo kira-kira? Kita coba ya. Berarti kita buka dengan lagu untuk Cika. Bukan. Oh bukan. Maaf, salah. Gue kira 365. Untukmu Yesika Tamara. Tamara bukan Blazinski. Biar datang puisi ini sebagai pengantar tidurmu. Oke, lanjutkan. Mau kemana kita? Kita pulang dulu gak sih? Oh. Kemana itu ya? Kemana? Bukan ke Pamulang? Bukan. Berangkat mengarungi luasnya luar angkasa indahnya ya 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 ya, suara semangatmu mengiringi hidupku seperti kerang ajaib lulululu. Kemana lagi kita? Lupa jujur. Ke Gebi tuh. Gebi Serigo. Oh, gua pindah kemana ya? Takkan ada lagi selain dirimu satu yang jadi alasan untuk bertahan. Takkan pernah selesai sekalipun engkau ada di tempat yang jauh. Naluri ini selalu haus untuk mencari, mencari warung. Mana lagi kita? Bersama-sama bertumbuh kembang hingga engkau maka sempurna berkembang dan bertumbuh kembang bersama cimlim. Bloom like a flower, you bloom like a rose, dan seperti ombak laut yang tenang menyapulah dengan cinta. Terus yang terakhir ini ada member generasi 9 ya? 10 dong. 10, maaf. Iya, generasi 10. Itu lagu yang mana? Komponen Putri Seruni itu. Komponen Putri Seruni itu yang tuh kan gue tuh saking banyak bikin lagu lupa ya. Gue diketawain sama penonton di belakang sini. Yang sepenuh ketinggian. Yang sepenuh hati takkan biarkan mimpi itu mati, menemani hari-hari dari malam sampai pagi. Untuk kali ini izinkanlah aku turut menjadi bagian perjalanan hidupmu. Mimpi apa aku di dunia seluas ini bertemu dengan dirimu Indira Putri Seruni. Kali ini jadikan aku komponenmu. Kok yang falset jadi gua tadi ya? Sebuah kolaborasi. Oke. Okay. Ini kayaknya dari tadi, gue boleh request satu lagi gak, Mas? Oh, alah, iya. Boleh gak nih? Karena dari tadi kan kita udah ngomongin tentang melodi di awal tuh. Menjadi LBM pertama lu. Saya paham apa yang kau mau. Tahu kan? Langsung aja lah. Melodi terindah. Oh, berikanlah waktu saling memandang sebelum satu tempat di hatiku menjadi perkara. Oke, sambil Mas Rang nyanyi silakan dilanjut. Gue pengen closing dulu. Di pinggiran. Buat teman-teman, terima kasih sudah nonton Ulti sampai saat ini. Kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Bersama siapa? Nanti tungguin aja. Mungkin orang yang asik juga gitu kan. Kalau gitu, kita nyanyi bareng sambil nutup kali ya, Mas.
dan mentari senja terpancar di matamu. Aku akan jatuh cinta sampai berapa kalipun padamu.